teman-teman semuanya, kembali lagi di Yeli Art Diary. Jadi pada video kali ini aku tuh ingin memperlihatkan ke teman-teman semuanya tentang cara aku biasanya menggambar. Jadi aku pengen memperlihatkan ke teman-teman biasanya itu gimana aku menggambar step by step, dan mungkin dari aku menggambar ini bisa memberikan suatu tips buat teman-teman supaya teman-teman tuh semuanya bisa menggambar dengan lebih gampang ya. Jadi kita mulai aja langsung, dan pada video kali ini mungkin aku akan bagi-bagi videonya jadi beberapa partnya ya, karena menurut aku kayaknya video ini bakalan panjang waktunya, dan aku tuh memang kalau menggambar tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, karena jujur aku pun sendiri juga masih banyak hal yang harus aku pelajari kalau misalnya menggambar. Jadi ya, it takes a lot of time juga ya, butuh waktu yang lama. Apalagi aku tuh ada beberapa kelemahan juga kalau misalnya menggambar, terutama dalam menggambar jari atau pose-pose yang berbeda. Itu tuh aku masih susah, dan terkadang aku masih menggunakan gambar-gambar referensi supaya karena aku agak sulit masih mengimajinasikannya. Tapi yang namanya belajar itu ya kita harus sering latihan ya, yang namanya menggambar. Kalau misal kita nggak rajin latihan, pasti kita nggak akan bisa menyadari di mana kekurangan atau hal yang harus kita perbaiki ketika kita menggambar gitu. Dan apalagi kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan itu adalah kalau misalnya kita menggambar dan kita ngerasa kayaknya hasil akhirnya nggak bakalan bagus deh gitu. Biasanya orang-orang tuh suka stop di tengah jalan, dan jujur aku sering banget ngelakuin itu dulu. Tapi sekarang aku berusaha juga lah untuk bikin gambar tuh setidaknya selesai, walaupun hasil akhirnya tuh tidak sesuai harapan. Dan kalau misalkan scroll-scroll di Instagram aku tuh sebenarnya banyak sekali gambar-gambar yang menurut aku nggak proporsional, yang mana kayak mungkin posisi letak dari mata, hidung, mulutnya tuh kayak masih kurang sesuai. Tapi yang penting itu adalah ketika kita menggambar itu kita harus confident, kita harus percaya diri. Dan yang namanya melakukan sesuatu hal itu kita butuh yang namanya suatu proses belajar. Nah, jadi di sini walaupun aku masih pemula juga, dan aku harap dengan aku melakukan ini bisa memotivasi buat teman-teman yang suka menggambar tapi kurang confident sama kemampuan sendiri. Jadi aku yakin di luar sana pasti banyak orang-orang yang bisa menggambar daripada aku ya. Tapi yang penting di sini adalah aku ingin perlihatkan, walaupun aku ini masih pemula, tapi aku bisa dengan confident nih memperlihatkan hasil gambar aku ke teman-teman semuanya. Gitu ya. Nah, jadi saksikan terus video aku sampai selesai ya teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh aku tuh cuman mau memperlihatkan bagian aku membuat gambar dulu untuk part 1 ya. Jadi ini masih part 1. Seperti aku udah bilang, aku bakal bagi nanti videonya menjadi beberapa part, karena aku yakin ini pasti hasilnya bakalan lama. Nah, jadi di sini untuk ukuran kertasnya sendiri aku tuh pakai ukurannya agak gede ya, karena kadang-kadang kalau terlalu kecil brush yang kita pakai pun juga bakalan kecil. Jadi menurut aku kualitinya jadi kurang bagus gitu loh. Kalau misalnya brushnya gede-gede, kadang-kadang kalau brush terlalu kecil itu, kalau yang dari pengalaman aku ya, itu jadinya hasil gambarnya tuh agak pecah-pecah gitu loh, nggak terlalu jelas. Jadi makanya aku tuh bikin kertasnya tuh agak gede, mungkin sekitar 3000 pixel kali 3000 pixel, terserah kalian. Tapi aku suka yang gede-gede sih, biar resolusinya bagus. Dan juga brush yang dipakai tuh kalau gede kan lebih detail gitu ya, lebih jelas. Kalau misalnya terlalu kecil, kadang-kadang apalagi kalau satu ukuran brushnya itu, dia bakalan nampak kayak kotak-kotak gitu, which is aku nggak suka. Jadi makanya aku bikin kertasnya tuh gede. Nah, sekarang di sini aku pengen gambar pose, dan memang di sini aku masih pakai referensi ya teman-teman. Menurut aku kalau untuk pose kita menggunakan referensi itu bukan hal yang salah, karena pada dasarnya kita juga harus bisa mempelajari kayak gimana pose, menggambar suatu pose itu dengan proporsi yang cukup, apa ya, proporsinya tuh sesuai. Kalau misalnya kita hanya pakai imajinasi semata, itu kalau belum terbiasa ya, kalau misalnya
artis-artis yang sudah terbiasa menggambar itu mereka nggak bakalan lagi mengalami kesulitan kalau misalnya menggambar dengan imajinasi mereka sendiri. Tapi kalau aku kan masih pemula ya, jadi pada dasarnya aku pun masih sering cari referensi-referensi yang bisa digunakan supaya kita tuh tahu ketika kita melihat langsung, kita mencoba meniru suatu pose, itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Kita bisa perhatiin kayak gimana sih sebenarnya posisi yang tepat untuk wajah. Ketika pose seperti ini, badan atau tangan atau posisinya tuh yang tepat tuh seperti apa. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau untuk pemula sih menurut aku lebih bagus kita menggunakan suatu gambar referensi. Dan setelah kita bisa gambar posenya dengan benar, baru kita mau model bajunya itu bisa kita imajinasikan sendiri ya. Oke, kita mulai ya. Jadi aku sudah pilih pose apa yang mau aku pakai. Dan pertama aku coba tes dulu. Dan untuk brush aku pakai pensil ya, untuk line, untuk outline-nya. Aku pakai pensil, terus aku pilihnya yang lighter pensil ya. Dan untuk ukurannya aku pakai 70 karena memang kanvas aku tuh gede. Oke, sekarang aku mau coba untuk bikin, pertama aku coba untuk bikin kepalanya dulu. Nah, aku kalau gambar kepala itu kita coba gambar lingkaran. Bagian yang ini aku masih gambarnya itu untuk basic line artnya dulu ya, jadi masih berantakan. Kalau misalnya menggambar tuh menurut aku nggak mesti awal-awal tuh rapi-rapi dulu, yang penting ya kita harus gambar base-nya terlebih dahulu. Dan ini memang aku cuma agak lumayan nggak terlalu apa sih, karena menggambar wajah itu juga salah satu kelemahan aku kan, kadang posisi mata atau kayak gimana lah ya cara kita untuk mengatur, nah mengaturnya itu tuh mengatur posisi mata, telinga dan lain-lain tuh kadang sering salah-salah gitu loh. Thank you.
aku bikin. Oke, okay, kalau untuk bagian alisnya, ya aku pengen bikin agak detail juga sih. Cuman aku bikin polanya juga dulu. Mungkin agak kayak gini kali ya. Terus aku pengen bikin benar-benar kelihatan ada rambut-rambut alisnya ini loh. Jadi mungkin bisa kita bikin kayak gini. Pastinya aku suka rambutnya dilepas aja. Ya, kita bikin ini hanya sketch-nya aja dulu. Dan aku suka rambut itu kayak bergelombang-gelombang. Kayak bergelombang gitu. Masih base ya, belum sampai ke bagian, ke tahap outline, tapi aku masih mau bikin dia tuh lumayan rapi supaya lebih gampang untuk diidentifikasi gitu loh. Kan kadang kalau terlalu berantakan tuh aku males lagi berpikir. Jadi dari awal tuh memang aku sengaja bikin model base-nya tuh lebih rapi aja, walaupun ini menurut aku masih termasuk berantakan sih.
hasilnya itu kayak gini sih untuk sketch kasarnya itu ya teman-teman. Jadi untuk part 1 ini aku mau bikin sketchnya aja dulu. Nanti untuk part 2 kita mulai bikin outline-nya dan juga mulai menentukan shadow-shadownya, base shadownya ya. Karena kan kalau misalnya kita berada di ruangan yang tidak terlalu bercahaya atau mungkin netral kayak gitu ya, itu kan pasti ada bagian bayangan-bayangan tertentu, contoh seperti kerutan baju atau area bagian hidung ini gitu ya. Itu tuh mungkin kita bisa lihat kan batang hidungnya tuh kayak gimana, untuk pokoknya yang area shadow seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan bagian lighting ya. Jadi untuk part 2-nya aku mau fokus ke bagian outline-nya. Dan untuk sketch untuk saat ini modelnya seperti ini, dan menurut aku lumayan puas sih sama hasilnya ya. Tapi kadang hasil sketch bagus tapi pas sampai ke outline-nya kurang cocok. Jadi makanya untuk saat ini sih aku puas dengan hasilnya. Ya teman-teman, jadi mari kita belajar bersama-sama. Buat art, aku hanya mau kasih tahu sih ke teman-teman yang mungkin masih pemula juga, jangan merasa minder dengan kemampuan kalian. Memang semua orang-orang yang sudah expert, yang sudah hebat menggambar, pasti pertama kali mereka menggambar itu hasilnya pasti jelek. Jangan merasa minder ketika kalian tuh baru memulai tapi kalian bilang, ah, aku gak hebat, aku gak bagus. Karena segala sesuatu hal itu tidak ada yang spontan. Kalian itu mulainya agak telat aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian terus latihan, kalian terus belajar, itu pasti hasilnya bakalan lebih maksimal. Jadi kalau menurut aku sih, jangan pernah merasa kalau kalian itu merasa minder, apapun itu hasilnya tuh tetap pede aja gitu. Karena yang namanya menggambar atau seni itu semuanya butuh proses belajar ya teman-teman, tidak ada yang namanya spontan. Aku pun walaupun kadang-kadang teman-temanku juga sering ngomong, bagus sih menurut aku gambar kamu gini-gini, tapi kita sendiri sebagai yang membuatnya tuh bisa melihat bagian mana sih sebenarnya yang harus diubah, ya nggak sih? Jadi semakin sering kita menggambar, semakin banyak hal yang bisa kita pelajari dari gambar tersebut sebenarnya gitu. Jadi jangan merasa putus asa, dan yang penting itu adalah terus berlatih dan selalu percaya diri. Itu aja sih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video aku kali ini. Ikutin terus ke part-part berikutnya ya teman-teman. Selalu temenin aku untuk membuat video-video yang lain. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya, supaya aku bisa lebih semangat lagi nih untuk bikin video-video baru. Jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa selalu terus update-update video terbaru aku. Oke, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa in the next video. Bye-bye.